Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, aku akan mengajarkan tutorial editing Lightroom seperti Instagram Posta Riza. Dan plus nanti aku akan membagikan presetnya. Ya, di sini ciri khas tone Posta Riza ini hijau fade gitu. Dan di kesempatan berikutnya aku akan membuat video tutorial foto seperti ini, manipulasi seperti ini. Aku akan menirunya di video-video aku berikutnya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Ya, oke. Langkah pertama kita masuk ke aplikasi Lightroom-nya. Di sini aku pakai Lightroom versi 351. Nanti aku akan sertakan linknya di deskripsi di bawah. Oke, langkah pertama kita add foto dulu, foto yang mau kita edit. Dapatkan foto ini dari unsplash.com. Nanti aku akan sertakan linknya di deskripsi. Oke. Add foto. Tunggu sebentar. Oke, langkah pertama kita buka presetnya dulu. Tunggu loadingnya selesai dulu. Oke, langkah berikutnya kita klik titik tiga di atas pojok ini, copy setting. Kita copy setting semuanya, klik OK. Terus langsung kita ke klik titik tiga di atas itu, kita paste setting dan boom, jadi before after kita aplikasikan di sini di foto berikutnya. Dan catatan di sini presetnya kita agak mungkin bisa aplikasikan di semua foto yang mau kita edit. Kita bisa aplikasikan, tapi nanti kita pasti akan perbaikin sedikit. Contoh seperti ini. Di sini aku mau nambahin shadows. Ini before after, kita ke foto berikutnya. Kita ulangi, paste setting. Oke, aku akan perbaiki sedikit lagi di bagian white-nya. Aku mau naikin sedikit black-nya sama shadows. Oke, dan before after. Oke, udah selesai. Nanti aku akan sertakan presetnya ini di link deskripsi.
Oke, terima kasih sudah menonton video dari aku. Jangan lupa subscribe untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Like, comment, share ke sosial media kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.